Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah sore hari ini kita kesempatan di sini. Yaitu kita kembali ke kebun. Nah, ini kembali lagi kita akan nginep seperti biasa di kebun, teman. Nah, kali ini itu mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman, jadi kita tadi setelah kita nyampe dari desa ke kebun, kita jalan keliling-keliling dari kebun kita setelah di Anda kemarau ibaratnya kan berapa hari berapa bulan belakangan ini hampir 2 bulan ini hujannya nggak tentu teman, ada hujan berapa kali lainnya kita banyak panas. Oke, tadi kita lihat-lihat di sini teman, kita membakar kemarin kita ada kebun sebentar. Nah, tadi di sini kita lihat ada ular. Nah, itu teman, ular besar sekali, ular piton atau ular sawah ini teman, terumpukan ini. Jadi rencananya mau kita tangkap ini ular. Kayaknya masih hidup, kena ini kemarin terbakar teman, kita bakar itu pun ada telurnya banyak sekali dalam itu. Nah, ini ularnya besar, jadi kita usahakan tenang menangkap ini. Ini juga kita sudah punya kayu bercangkar teman, kayu bersabang untuk kita menekannya. Kita punya tali juga teman, punya tali sudah kita bikin siding seperti ini, kita nyidingnya. Dan ini ada karung untuk wadahnya, rencananya mau kita pindahin yang jauh dari sini. Oke, kalau itu kita tangkap. Tadi kita sama kita lihat tadi, kita berubah ini. Kita berubah bersih, memang benar-benar masih begini. Aneh ular ini. Gimana kita harus di cabang dulu. Bisa ke kayu. Tuh, teman. Sendirian mungkin sepertinya mereka tidur ini. Kita harus hati-hati untuk menangkapnya, takut dia membelit badan. Kalau membelit badan sendirian itu bahaya teman, jadi kita harus hati-hati. Nah, teman, kita ada punya kancil cangkah, coba sedikit dulu. Oh, benar hidup teman, benar masih hidup ya. Kalau kita sentuh tubuhnya, gerak ya. Besar sekali teman. Aku butuh menang kepalanya. Dari kepala dulu nih. Itu dari kepalanya. Kepala sedikit. Ularnya keluar. Lepas kepalanya. Gak cara nangkapnya ini. Ini ke sana. Jangan ke sini. Taruhnya. Takut, teman. Gak cara nangkapnya ini. Lepas. Oke teman, ini ularnya sudah kita tangkap.
apa gunung sangat tajam, kita jepit kepalanya, ini badannya, tuh ularnya, wow lumayan besar teman, lumayan besar ularnya, ini cara kita menangkapnya ini, tapi kalau kepala sudah jepit ini, sudah kita jepit dengan kayu bercabang, kepalanya, ini cara kita masuknya, tahu gimana, tuh, oh ularnya, besar sekali. Ini teman, itu apa ininya? Ini apa? Itunya telurnya kita buka. Kita lihat teman, ini tuh telurnya. Itu di lantai telurnya. Nah, itu teman. Telurnya ada berapa biji ini? Tapi telurnya sudah busuk ini. Karena kemarin itu kita bakar ini, teman. Tuh telurnya. Sudah mati. Tuh, ada pun. Nah, ini teman. Sebenarnya tuh sudah mati bu, anaknya sudah mati itu dalamnya, tuh sudah mati anaknya dalam, sudah matang ini teman, sudah matang karena kita panduk kemarin ini telurnya, tapi induknya masih ada di sini, induknya cara kita menangkap gimana ini tahu juga saya, tapi ini kepala sudah nyepit itu, nyepit di cangkai kayu teman, kita cangkai cabang kayu dua itu, ini badannya, oh besar sekali. Saya ngeri-ngeri juga nangkap, gimana nangkap ini. Ngeri-ngeri sedap ini. Tuh. Tuh, kepala sudah jepit kepala ini. Kepala sudah jepit kepalanya. Ini kita siling dulu teman. Kita siling kepalanya. Kita ikat. Baru kita masukin karung. Ini kepalanya. Tuh teman. Buka mulutnya. Tuh teman ularnya mengerikan sekali itu, wuih, saya lepas ini teman. Sekali tuh ngaruh ya. Kurang ngaruh sama. Sekali. Ah, pecah kayu juga.
cabut, 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 cabut. Pas, non. Pas. Lipnya. Lepas, 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 lepas. Gila, pecah kayu itu, non. Pas. Mana ini? Dalam itu lah, ya, Bik. Oh, itu, oke, teman. Ini ularnya. Oke, teman, ada tali. Ada tali. Tali, teman. Tali. Ada tali ini. Satu karung. Dapat tali ularnya. Tali. Dapat ya. Sini aja. Tali dia. Satu karung. Ayo, teman. Kepalanya. Terus kembarung badannya. Aman. Kalau ini tadi pecah, biar dah dia. Sekarung. Ikat kayak inilah. Alhamdulillah. Tangkap air ularnya. Puluhan kilo ini beratnya. Tuh memang beratnya. Akhirnya dapat kita tangkap. Kita masuk ke karung. Susah payah kita tangkap ini. Nah ini teman. Di sini. Mungkin kemarin itu setelah kita bakar. Babonnya itu lari teman babonnya.
Tapi kalau telurnya nggak mungkin dilepas lagi karena kedelai panas sudah matang. Ini kita tetap cairin, ya, sudah busuk isinya. Itu sudah busuk, mana itu? Telurnya sudah matang ini. Nah itu teman, sudah matang semua telurnya. Mungkin kemarin setelah kita bakar induknya atau babonnya lari mungkin kemarin. Setelah itu baru dia kembali lagi ke sini. Setelah apinya reda dia kembali lagi berasaku. Ini teman. Terus masuk karung. Alhamdulillah. Dapat kita tangkap juga ularnya. Oke, teman-teman, ini ularnya sudah kita tangkap. Tinggal lagi kita pindahin menjauh dari sini supaya nggak jadi hama lagi. Kemungkinan inilah hama ayam, kucing dan segala. Akhir-akhir ini, teman-teman, di sini banyak sekali kucing ayam yang hilang. Kemungkinan inilah yang mangsanya ular. Tuh. Sudah berapa kali kita menemukan sarang ular di sini yang bertelur. Alhamdulillah sekarang terdapat indukannya. Nah, induknya sudah tertangkap. Jadi mau kita pindahin dari sini. Tuh dalam karung. Ini, teman. Tuh. Mantap. Oke, teman-teman, sekarang hampir maghrib harinya, sudah mulai mengaji itu dari perusahaan. Sudah dengar ngaji, jadi sudah hampir maghrib. Oke, mungkin kita buang. Ini nanti habis maghrib kita buang jauh, teman. Tuh. Oke, sampai sini dulu kegiatan saya video ini. Alhamdulillah kita sudah menangkap ular yang jadi hama di kebun kita. Karena kucing dan ayam itu sering hilang di sini. Dia nggak tahu diarah. Hilang nggak tahu kemana. Apakah ini? Ada kemungkinan inilah yang memangsanya ular. Oke. Jika dalam video ini kurang menyenangkan atau sikap saya kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video terbaru. Bye-bye. Tuh teman, suasana sore di kebun. Alhamdulillah. Tuh apinya sudah lahap sekali itu. Tuh. Mantap pokoknya. Tuh ini sudah mulai hancur. Waduh ini.